banyak orang baru di jemaat Bethlehem. Beberapa orang datang untuk sekedar mampir dan melihat gereja kita. Dan banyak juga yang datang belum punya pengalaman atau pemahaman yang sepenuhnya tentang arti dari sebuah khotbah. Jadi, waktu saya merenungkan tujuan dari khotbah ini, mungkin saya harus luangkan beberapa menit di awal khotbah. Seharusnya dari dulu ya, seperti sekarang. Saya harus utarakan apa maksud saya dari berkhotbah sehingga Anda dapat memutuskan apakah ini hal yang baik. Khotbah-khotbah di gereja ini dapat dirangkum dalam dua kata, yaitu ekspositori, eksultasi. Eksultasi di sini dengan huruf U, bukan huruf A. Eksultasi Expository artinya bahwa sebuah khotbah bertujuan untuk membukakan atau menjelaskan dan menerapkan arti dari Alkitab. Alasan karena Alkitab adalah firman Tuhan yang sempurna, yang diilhamkan, yang berguna. Terdapat 66 kitab di dalamnya. Tugas dari seorang pengkhotbah adalah untuk mengurangi pendapat pribadinya dan menjelaskan apa yang dituliskan di dalam Alkitab dan menerapkannya di kehidupan orang-orang. Tugas pengkhotbah memastikan itu terjadi sehingga memampukan Anda untuk melihat di Alkitab dari mana pendapat si pengkhotbah itu berasal. Karena jika Anda tidak bisa melihat Pendapat pengkhotbah itu dari pasar mana, maka lama-kelamaan secara tidak sadar Anda akan menaruh iman Anda pada manusia dan bukan pada firman Tuhan. Tujuan dari khotbah seperti itu adalah untuk menolong Anda menyantap dan mencerna kebenaran Alkitab, sehingga tulang rohani Anda akan kuat seperti baja dan akan menambah kapasitas rohani paru-paru Anda dan akan membuat hati Anda menyala oleh karena terang kemuliaan Allah yang juga akan membangkitkan semangat roh Anda. Semua itu untuk merasakan segala sukacita rohani yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Begitulah saudara-saudara. Kedua, berkhotbah adalah menjelaskan sesuatu dengan sukacita. Artinya, seorang pengkhotbah itu tidak hanya sekedar menjelaskan apa yang tertulis di Alkitab dan orang-orang yang mendengarkan khotbah itu tidak hanya sekedar mencoba untuk memahami apa yang sedang dikhotbahkan, akan tetapi pengkhotbah dan pendengar bersukacita karena firman itu. Mereka bersukacita atas apa yang mereka lihat di dalam Alkitab. Khotbah seharusnya tidak dianggap sebagai liturgi yang kedua. Setelah nyanyian penyembahan, khotbah adalah penyembahan. Saya sedang menyembah Tuhan ketika membawakan firman ini, mencoba sebaik mungkin mengajak Anda merespon firman dengan hati yang menyembah kepada Tuhan melalui kuasa roh kudus. Tugas saya tidak hanya sekedar melihat sebuah kebenaran, lalu menunjukkannya kepada Anda. Iblis juga bisa begitu. Untuk tujuan jahatnya, tugas saya adalah melakukan apa yang Iblis tidak bisa lakukan, yaitu untuk melihat kemuliaan dari kebenaran itu untuk menikmati kemuliaan dari kebenaran itu dan bersuka cita atas kemuliaan dari kebenaran itu. Sembari saya menjelaskan dan menerapkannya kepada Anda dengan harapan Tuhan akan memampukan Anda untuk melakukan hal yang sama. Itulah perbedaan mendasar antara sebuah khotbah dan juga kuliah. Sesi khotbah bukanlah rangkuman aktivitas kegiatan gereja. Jika yang Anda alami selama ini hanya sekedar mendengarkan khotbah, berarti Anda belum mengalami gereja seutuhnya. Gereja adalah sekumpulan orang yang saling melayani satu sama lain. Dengan beragam cara, dengan beragam karunia. Salah satu tujuan khotbah yaitu memperlengkapi Anda melakukan itu, menginspirasi dan memotivasi Anda untuk mengasihi satu sama lain dengan lebih baik lagi. Tuhan telah menetapkan agar gereja bertumbuh pesat dengan khotbah seperti ini. Itulah kenapa Paulus memberikan sebuah perintah yang serius dan penuh sukacita dari semua yang tertulis di Alkitab kepada seorang pendeta muda Timotius yang demikian Kitab 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2 di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Itulah pertanggungjawaban. Jadi, bagi orang baru gabung, jika Anda terbiasa dengan khotbah 20 menit, diterapkan dengan mudah penyampaian khotbahnya santai. Apa yang baru saya jelaskan barusan tidak akan Anda temui. Saya berkhotbah dua kali lebih lama. Khotbah saya tidak semata-mata bertujuan praktis, tapi menolong Anda selamanya. Dan saya tidak berkhotbah dengan santai. Saya selalu memposisikan diri saya saat berkhotbah berdiri di sebuah tebing curam yaitu jurang yang kekal berbicara pada orang-orang yang sewaktu-waktu siapa saja bisa terjatuh dari tebing itu entah siap atau tidak saya yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua hal yang saya khotbahkan itulah makna sesungguhnya dari khotbah bagi kita. Sekarang pokok bahasan khotbah kali ini adalah apa? Artinya kasih Allah yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya harap Alkitab Anda masih terbuka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat penting bagi kita untuk tidak membawa pemikiran kita sendiri anggapan pribadi yang tidak didasari oleh arti kasih yang sesungguhnya dari Alkitab, lalu mengartikan kasih itu semau kita. Kita harus merendahkan diri dan bertanya, apa maksudmu Tuhan? Tolong aku dengan pengertian luas dan pewahyuan utuh untuk memahami arti kasihmu dari ayat ini. Saya harap Anda mengerti. Ada beberapa hal besar yang tertulis dengan sangat jelas. Nomor satu, Allah mengasihi dunia ini. Masih sambungan khotbah saya minggu yang lalu. Allah mengasihi dunia ini berarti Ia mengasihi sepenuhnya semua manusia di dunia yang sudah jatuh dalam dosa semua orang. Nomor dua, kasih ini begitu unik. Begitu besar, begitu kuat, sampai mendorong Allah memberikan anaknya bagi dunia ini. Nomor tiga. Satu tujuan yang sangat mutlak dan akibat dari kasih itu adalah setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih ini membukakan pintu supaya siapa saja yang percaya akan memperoleh hidup yang sangat kekal. Nomor empat oleh karena itu kasih ini tidak membeda-bedakan kasih ini dapat diceritakan dijanjikan dan diterapkan kepada semua orang tanpa kecuali karena memang itulah yang tertulis menurut ayat ini dalam penjelasan kasih itu jika engkau percaya kepada anakku aku akan berikan hidup yang kekal Aku dapat memberi dengan adil. Karena anakku membatalkan kematian kekal. Semua orang percaya supaya jika engkau percaya, kematian kekalmu akan dibatalkan. Kasihku kepadamu adalah ini. Aku mengkaruniakan anakku kepadamu supaya dengan hanya percaya kepadanya sebagai satu-satunya syarat, engkau akan hidup denganku dalam sukacita selama-lamanya. Maka dari itu, kita bisa bilang pada seluruh umat manusia Tuhan mengasihimu. Dan inilah caranya Ia mengasihimu. Ia memberikan anaknya untuk mati. Supaya jika engkau percaya, dosa-dosamu akan diampuni dan kau akan hidup dengannya untuk selama-lamanya. Begitulah pesan Yohanes 3 ayat 16. Secara perorangan maupun khotbah Itulah arti kasih Tuhan di Yohanes 3 ayat 16, itulah sebabnya ayat ini digunakan oleh Allah untuk menyelamatkan jutaan orang dengan cara yang sangat ajaib. Ayat ini menyatakan istilah yang kita kenal dengan tawaran cuma-cuma dari Injil. Saya sangat suka Tawaran cuma-cuma dari Injil, tidak ada batasan angka dari tawaran ini. Tawaran ini berlaku untuk semua kelompok suku, semua usia, semua golongan sosial, ekonomi masyarakat, dan yang terpenting, lebih dari semua orang yang berdosa, mulai dari dosa biasa sampai yang paling buruk tidak ada lagi tawaran lain. Begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang dari segala penjuru dunia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Lalu apa lagi yang harus diperdebatkan dari ayat ini? Tidak ada kecuali jika Anda berusaha untuk mengambil makna yang mulia dari Yohanes 3 ayat 16 lalu Anda menggunakannya untuk membatalkan semua jenis kasih lainnya yang ada di Alkitab. Seringkali dilakukan oleh banyak orang. Hal itu merupakan kesedihan terbesar yang menyakiti gereja dan merampas sebuah harta yang berharga yang dimiliki oleh gereja, menyedihkan sekali. Cik. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda tiga istilah lain tentang kasih Allah selain dari yang kita bahas tadi yang tertulis jelas di Alkitab. Tapi sebelum itu saya menunjukkan buku ini. Hmm. Saya pernah bilang di khotbah sebelumnya dan saya akan menunjukkan buku ini tulisan Don Carson yang berjudul doktrin yang sulit tentang kasih Allah uh, tiga istilah kasih yang sebentar lagi akan saya jelaskan begitu juga dalam Yohanes 3 ayat 16 buku ini sangat menolong ringan Alkitabiah saya rekomendasikan Nomor satu, satu dan dua akan dibahas dengan cepat. Yang ketiga sedikit lebih lama. Bapa mengasihi anaknya, dan anaknya mengasihi bapaknya. Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yohanes 14 ayat 31. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Sekarang yang membedakan kasih Allah Bapa kepada anaknya dan kasih anak kepada Bapa jika dibandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16 atau kasih Allah bagi Anda adalah Ia mengasihi Anda apa adanya. Allah tidak mengasihi anaknya meskipun itu adalah anaknya. Tidak ada halangan untuk mengasihi di dalam Yesus ataupun di dalam Allah Bapa, pribadi Allah Bapa dan anak sangat amat pantas untuk dikasihi. Sedangkan kita tidak. Allah pasti melewati halangan yang sangat besar untuk mengasihi kita. Dan ia berhasil. Nomor dua, Allah mengasihi ciptaannya dan memeliharanya sekalipun ciptaannya itu dipakai oleh musuhnya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Matius 5 ayat 44. Yesus memerintahkan kita, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saya bangun pagi dengan Noel suatu hari, saya buka gordin. Dan sinar matahari masuk, dan saya bisa lihat dengan jelas pemandangan kota Minneapolis dari jendela kamar tidur saya. Dan saya bilang ke Noel, "Tuhan melakukannya lagi, Tuhan melakukannya lagi. Kasih yang begitu menakjubkan, kota ini seharusnya dibakar." Namun ia selalu menerbitkan matahari dari hari ke hari, setiap hari bagi musuh-musuhnya. Sungguh menakjubkan. Itulah makna kedua. Tidak ada yang bisa menggunakan Yohanes 3 ayat 16 ini untuk membatalkan salah satu kasih itu. Nomor tiga. Pengalaman yang paling berharga yaitu dari kasih Allah. Sejauh ini belum pernah disinggung dalam khotbah ini. Ya, bukanlah Yohanes 3 ayat 16. Bukan tentang kasihnya bagi ciptaannya. Bukan fakta matahari selalu terbit lambang kasihnya. Dan juga bukan tentang kasih Allah Bapa kepada anak atau sebaliknya. Bagi kita, kasih Allah yang paling berharga adalah perjanjian kasihnya bahwa ia telah memilih suatu bangsa bagi dirinya sendiri, dan membawa mereka kepada iman, dan membuat bangsa itu menjadi milik pribadinya untuk selamanya. Jika Anda sadar betapa Allah mengasihi Anda seperti ini, adalah sebuah pengalaman paling berharga. Ada banyak orang Kristen diajarkan untuk tidak menerima kasih ini, atau untuk tidak percaya bahwa kasih ini ada sebuah tragedi mengerikan. Anda bisa menyebut kasih ini dengan kasih yang memilih, atau kasih yang memperbaharui, atau kasih perjanjian. Dengan kasih ini, Allah telah jauh melampaui tawaran kasih yang di Yohanes 3 ayat 16. Demi untuk mengasihi Anda. Ia telah mengatasi pemberontakan Anda. Ia telah mengatasi penolakan Anda. Ia menaklukkan Anda, membuat Anda menjadi miliknya. Izinkan saya untuk tunjukkan hal ini kepada Anda dari Alkitab. Jangan percaya saja dengan kata-kata saya ataupun perkataan orang lain, tetapi perkataan Allah saja. Saya akan tunjukkan kepada Anda dengan tiga cara di tiga tempat. Saya sedang mencoba untuk memaparkan bagaimana cara Allah mengasihi umatnya dengan cara yang lebih besar dari yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Yang pertama, kita dapat melihat hal ini di keputusan Allah untuk memilih bangsa Israel. Mari kita buka kitab Ulangan pasal 10. Kitab Kejadian adalah yang pertama, lalu Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Kurang lebih ada 190 halaman. Dari depan Ulangan pasal 10. Ayat 14 dan 15. Ulangan pasal 10 ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allah mula yang empunya langit, langit yang mengatasi segala langit dan bumi, dan segala isinya, tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka-lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Allah tidak menawarkan apapun kepada bangsa Israel sebelum Ia menetapkan mereka sebagai miliknya. Dia menjadikan mereka miliknya secara sepihak. Allah mengambil mereka menjadi miliknya sendiri, Dia tidak negosiasi, Dia tidak mencari bangsa dengan kualifikasi tertentu. Dengan kuasanya, Allah menaklukkan Abraham yang kala itu menyembah bulan dan menjadikan miliknya. Mari kita mundur sedikit ke pasal tujuh. Ulangan pasal tujuh, ayat enam sampai delapan. Ulangan pasal tujuh, ayat enam. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadikan umat kesayangannya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu? Mengapa Allah mengasihi mereka? Allah mengasihi mereka karena memang Ia mengasihi mereka. Titik, jika Anda mencoba mencari penjelasannya dalam diri Abraham, alasan mendasar kenapa Allah memilih bangsa Israel itu berarti Anda sudah sangat tidak menghormati kasih Allah. Jadi, istilah inilah yang kita sebut. Dengan kasih yang memilih.